atas ya. RZ-nya seperti apa kemarin? Laporan sudah saya cabut melalui lawyer saya. Terus kemarin juga dari sahabat-sahabat Medina juga meminta saya untuk ketemu, cuma saya juga belum sempat dan belum meluangkan waktu untuk ketemu. Alasannya sendiri dicabut tuh? Alasannya ya sudah cukup di 6 bulan dan sudah apa ya, cukup dikasih pelajaran dan semoga setelah ini Medina jadi lebih baik dan semoga tidak ada lagi korban-korban yang lain. Karena sebenarnya kalau saya nggak cabut LP saya yang laporan palsu yang dia pernah melaporkan saya di sini, katanya saya ada tindak pidana penganiayaan, itu sebenarnya akan jauh lebih besar pidananya sih. Pertanggal berapa Kak cabut laporannya? Saya lupa tanggal berapa. Dari baru minggu kemarin ya? Nggak ngerasa sia-sia Kak. Perjuangannya gitu udah sejauh ini gitu. Cukup di 6 bulan sih. Sudah lumayan. Ada komunikasi nggak sih dengan Medina sih? Enggak, di lawyer saya aja yang komunikasi sama teman-teman yang minta Medina mau ketemu nanti gitu ya, nanti lah. Pak, dari dicabutnya laporan tersebut dari pihak Medina sendiri ada terima kasih enggak sih Kak? Karena meresponnya. Karena mereka mau hubungi saya nggak pernah jawab sih, jadi mereka settingnya pakai telepon dengan saya. Jadi akan ada upaya berdamai, maafkan gitu dan komunikasi sudah selesai. Jadi saya melaporkan yang pertama sudah 6 bulan. Setelah itu laporan saya yang laporan palsu saya sudah cabut, saya sudah ringankan atas dasar teman-temannya meminta dan Medina juga katanya kalau saya dibilang kalau disuruh untuk saya sujud di kakinya Kak Ica juga saya akan sujud ya, sampai kayak gitu. Terus dia gitu minta tolong karena anak saya gitu, karena anaknya masih terlalu kecil dan jaringan. Tapi ya karena saya juga seorang ibu jadi saya akan sebelumnya sempat konsultasi dulu nggak sih Kak sebelum mencabut laporan tersebut? Konsultasi Kak? Ke pengacara? Konsultasi, bahkan Bang Ramzi meminta untuk tidak mencabutnya gitu. Tapi akhirnya saya memilih untuk mencabutnya dan di 6 bulan saya rasa sudah cukup pelajaran berharga buat Medina. Dan semoga itu jadi benar-benar merubah dia ya gitu. Dari sahabat-sahabat Medina kan pengen ketemu KPC ini, apa yang tadi ngomongkan dengan mungkin supaya apa ya, ya rasa terima kasih lah gitu. Mereka semua bilang makasih banget gitu. Ya aku apresiasi aja gitu kayak teman-teman Medina yang sebenarnya teman aku juga, tapi kok dia bela Medina segitunya dan minta aku untuk mencabut dan berkali-kali nelfon bisa seminggu sekali. Gimana sayang, dipikirin lagi kasihan Medina. Kak enggak, awalnya gitu, Kak enggak gitu. Tapi akhirnya saya bawa salat dan saya akhirnya berpikir untuk kayaknya ya udah di 6 bulan itu sudah cukup dan laporan saya yang satu seharusnya yang sudah sebentar lagi jadi tersangka gitu. Karena saya putuskan untuk dicabut aja. Sudah diputus 6 bulan dan udah di yang kasus yang lain juga udah dicabut nih pelaporannya. Apakah nanti kedepannya gitu, akan ada peluang untuk berteman kembali gitu dengan NZ ini mungkin enggak? Enggak tahu. Okay, ada lagi? Kak, sorry tadi yang bilang mau sujud sampai mau sujud itu siapa yang bilang? Medina. Lewat mana itu Kak komunikasinya? Disampaikan kepada teman-teman. Oh gitu. Pada jadi teman-temannya yang bilang ke Tamarisha gitu ya. Tapi aku sendiri tahu enggak sih kalau gitu. Saat ini sih belum ya. Oke. Terima kasih Kak. Bilang gimana bilang Kak? Bikin status di close friend ya. Iya, kita bisa. 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 Kita bisa.